Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba membahas atau mereview aplikasi penghasil uang. Oke, langsung aja kita review ke aplikasinya. Buat kalian yang ingin mendaftar atau bergabung, silakan kalian klik link di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik saja linknya ya teman-teman, nanti langsung diarahkan untuk mendownload aplikasinya. Nah, saya anggap kalian sudah mendownload atau mengunduh aplikasinya di ponsel kalian sendiri. Nah, ikon aplikasinya seperti ini ya teman-teman, ini sudah saya download. Kalian tinggal klik buka saja aplikasinya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk pertama kali kalian masuk menggunakan Facebook teman-teman. Jadi di sini hanya bisa login atau daftar menggunakan akun Facebook. Jadi kalian tinggal masuk saja menggunakan akun Facebook kalian sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kita klik login with Facebook. Oke, selanjutnya di sini kita lanjutkan sebagai Mulyadi Balela karena memang akun Facebook saya sendiri ya teman-teman. Jadi kita klik saja lanjutkan. Nah, ini sudah masuk ke akun saya sendiri ya teman-teman, karena sebelumnya memang saya sudah daftar. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan ya misi dan tugas di aplikasi Jadi Duit ini. Di sini kalian bisa klik bagian yang namanya misi ya teman-teman. Nah, untuk misinya tersendiri bisa dibilang sangat mudah. Kalian tinggal download saja aplikasi-aplikasi yang ada di Jadi Duit ini teman-teman, mulai dari ada Kami, kemudian ada aplikasi Lazada, kemudian kalian bisa scroll lagi ke bawah ya, ada yang namanya Kredivo, kemudian ada yang namanya Buku Warung ya teman-teman. Di sini setiap aplikasi yang kalian download, kalian akan mendapatkan emas teman-teman. Bisa kalian lihat di sini ada 116 emas jika kalian berhasil mendownload atau menginstal aplikasi Ada Kami. Nah, ini untuk bagian misi yang emas lebih. Kemudian kalian bisa geser di bagian EAC. Nah, di sini juga sama ya, kalian bisa mendapatkan emas tersebut dengan cara mendownload aplikasinya. Di sini ada beberapa daftar aplikasi-aplikasi yang bisa kalian download dan kalian akan mendapat emas dari aplikasi Jadi Duit tersebut. Kemudian kalian bisa geser lagi, di sini ada keterangan emas ekstra. Nah, untuk bagian emas ekstra ini seperti biasa di sini sudah ada keterangannya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya 84, kemudian ada 63, kemudian ada 615 emas yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengerjakan misi di bagian emas ekstra. Nah, kemudian di bagian survei. Nah, di sini ketika kalian mengikuti survei, kalian akan mendapatkan juga emas 55. Untuk yang di bawah ini ada emasnya yang 150 dan seterusnya. Saya rasa untuk misi di aplikasi Jadi Duit ini kalian sudah paham, teman-teman. Selanjutnya, di sini kita bisa klik bagian aktivitas. Di sini saya sudah berhasil mendapatkan 6 emas ya, karena di sini saya baru buat akunnya ya teman-teman. Di sini saya berhasil mendapatkan 6 emas yang dimana emas itu saya dapat dari check-in. Nah, jadi kalian bisa check-in untuk setiap harinya teman-teman, dan keterangannya sudah ada di sini. Karena saya sudah check-in, jadi ada keterangan kembali lagi besok. Setiap kali check-in kalian akan mendapatkan emas. Nah, kemudian kalian bisa di sini mengerjakan beberapa misi juga ya teman-teman, mulai ada yang namanya bersantai, kalian bisa bermain game ya kan, kemudian menonton video. Jadi untuk bermain game saja, buat kalian yang senang main game itu bisa mendapatkan emas dari aplikasi Jadi Duit ini. Nah, kemudian selain dari tadi kalian mengerjakan misi-misi yang ada di aplikasi ini, kalian bisa mendapatkan emas tambahan dari mengundang teman. Nah, bisa kalian di sini teman-teman undang temanmu. Nah, keterangannya undang teman dapat 40 emas. Nah, di sini sudah ada keterangannya, share di media sosial, share kode undang Anda dan situs resmi Jadi Duit di media sosial untuk undang teman bermain Jadi Duit. Temanmu akan segera dapat 150 emas setelah input kode undangan Anda saat login Jadi Duit. Selamanya dapat 10% emas yang dikumpulkan
temanmu. Temanmu daftar dan selesaikan misi pada pertama kali, Anda dapat 40 poin. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Jadi, ketika mungkin kalian mendaftar, kalian memasukkan kode undangan saya ya. Bisa kalian lihat di sini kode undangannya. Kalian akan mendapatkan 150 emas. Terus saya sendiri akan mendapatkan 40 emas. Jadi lebih besar kalian ketimbang saya yang mengundang ya teman-teman. Nah, kemudian untuk cara ya mengundangnya, di sini sudah ada keterangannya. Kalian bisa undang teman kalian ya menggunakan WhatsApp, atau kalian bisa copy kodenya kemudian kalian kirim. Atau mungkin kalian bisa klik bagian lainnya. Nah, di sini banyak sekali ya media-media sosial yang bisa kalian gunakan untuk membagikan link kode undangan kalian. Jadi di aplikasi Jadi Duit ini, selain banyak misinya, kalian juga bisa mengundang teman ya teman-teman. Setiap misi atau teman yang sudah berhasil, kalian akan mendapatkan emas. Nah, lalu bagaimana cara mengkonvert emas tersebut supaya menjadi uang? Nah, di sini kita klik bagian penukaran. Nah, sudah ada keterangannya sendiri teman-teman. Jika kalian ingin menukarkan emas tersebut berupa uang, ketika kalian ingin menarik ke e-wallet Oppo 10.000 itu, kita harus mengumpulkan 1.500 emas ya. Kemudian di bagian link aja, jika kalian ingin menarik uang ke akun e-wallet link aja dengan nominal 10.000, kalian harus mengumpulkan 1.600 emas. Kemudian ketika kalian ingin tarik ke dana kalian dengan nominal 10.000, maka kalian harus mengumpulkan 1.700 emas. Dan seterusnya ya teman-teman, bagi yang ShopeePay dengan jumlah 20.000, kalian harus mengumpulkan emas sebanyak 3.000 emas. Tidak sampai di situ teman-teman. Jika kalian ingin mungkin merubah menjadi diamond game ya, bagi kalian yang mungkin senang bermain game ya, macam kayak di sini ada keterangannya, yaitu Mobile Legend. Jika kalian ingin ya mendapatkan 12 diamond ya, di sini kalian harus mengumpulkan 850 emas. Jadi untuk penukaran atau penarikannya itu tergantung selera kalian sendiri. Jika kalian ingin menarik ke e-wallet kalian, kalian tinggal kumpulkan saja emasnya, lalu kalian tukarkan untuk bisa ditarik ke akun e-wallet kalian. Jika kalian ingin menjadikan voucher game, di sini kalian tinggal kumpulkan lagi, lalu kalian tinggal klik saja voucher yang akan kalian tukarkan. Jadi intinya di aplikasi Jadi Duit ini, misinya itu sangat mudah dan pastinya tidak harus melakukan deposit ataupun top up terlebih dahulu. Cukup kalian daftar saja menggunakan Facebook, lalu kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dan misi-misi yang ada di aplikasi Jadi Duit ini. Kemudian kalian akan mendapatkan emas, dan emas itu bisa kalian convert atau kalian tukar ke saldo e-wallet kalian sendiri. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya tentang review aplikasi penghasil uang yaitu Jadi Duit. Bagi yang ingin gabung dan daftar, silakan langsung saja klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.